Ah, nggak apa-apa. Bukan siapa-siapa, udah. Duit. Apa? Udah, nggak apa-apa. Main duit. Eh, malak lagi lu pada? Enggak, Bang. Orang ini mau... patungan, mau berenang. Mau bagi-bagi duit kok ini sama mereka ini, kan? Nih, kita... berenang di mana? Tirta. Tirta, ini mau nyumbang. Kita bayar uang berenang ya, Mat, ya? Iya. Nih, bayar uang berenang kok. Sebenernya malak lu pada. Enggak, uang berenang kok. Ya, kita berenang nanti ya. Ini pokoknya uang berenangnya ya. Oke. Kalau lu pada dipalak, bilangin gua ya. Oh, enggak ada yang malak. Ngapain sih malak-malak? Mama juga kan banyak uangnya dari mamui, papui. Siul. Ih, Mamat siulnya bagus. Terhibur, aku terhibur. Iya. Terhibur kan deh. Terhibur gua. Siul, Mamat. Iya, happy banget gua. Keren banget. Coba ngeliat dua kali. Bagus. Kesempatan. Ya. Gua seneng ya. Kalau lu pada kayak gini, jangan sosok preman lah. Enggak, mana ada preman. Mamat juga enggak berani. Dari segi kekuatan, kegantengan. Udah pasti kalah kita, bos. Dari segi kegantengan, yang tiga iya sih. Iya. Ya. Apa? Enggak, ganteng semua. Coba pegang kupingnya. Pegang kepala. Ih, keren banget. Masih dulu teman kita. Gitu dong ya. Ya, Bang Yono. Jangan macam-macam lagi di ya. Sekolah ini. Sengaja deh bos. Aduh maaf, punten ampura yes. Lu tau gak nih harganya baju berapa? 40 ribu. 40 ribu. 2 juta. Naon 2 juta. 2 juta kia. 2 juta. Naon 2 juta mulai di koperasi apa? Ya. Bibirnya enak banget bergerak. Gua gak ada main koperasi, teller. Orang koperasi. Kasih parah tahu bos, custom nih bos. Emang usus buntu apa? Operasi. Usus buntu. Ini lu harus ganti baju gua 2 juta. Entah ame estetik atau tambahan ide. 2 juta. 2 juta ini harganya. Kena tipu berarti. Ini mahal. Ini mahal. Mahal iya. Mamat nih. Oh, berani-beranian mamat. Nah, atuh punten atunya kumaha atuh gimana sok mau digantian dah 2 juta mah ke maya rumah sakit indung urang. Semakin jangkrik kita di mulut nih bau. Nur, ganti tuh bajunya Nur. Ayo. Kumaha atuh 2 juta Nur. Mahal Nur. Ya eueuh deh teu bisa atuh ngaganti kumaha. Ya makanya Nur. Wah, Nur nih bajunya mahal tuh. Mana dia uwa atau iya kumaha atau tolongan? Ya udah Nur yang salah tuh. Nur. Naon sih atau kumaha? Lu harus ganti 2 juta Nur. Gua yang ganti atau tolongan? Ganti Nur. Lu enggak tahu siapa gua? Emang namanya siapa? Lu ngelawan. Hei, Yono. Ya mau Yono kek, mau Yoyo kek, siapapun nama lo tuh gue gak peduli. Lo mau mukul cewek? Hah? Gak malu lo? Ini baju gue dicoret harganya mahal. Ya elah, berapa duit sih? 2 juta harganya. 2 juta. 2 juta. Nah, neta baju dana bansos. Tau. Baju 2 juta muka gope. Dengerin lo. Ketipu. Apa tadi? Enggak ada. Pokoknya dia harus ganti. Baju 2 juta muka gope katanya. Siul. Si paham bos. Kenapa? Pokoknya dia harus ganti. Gak mau tahu. Ganti, pokoknya gue gak usah. Gak usah. Gak usah. Siapa yang tanggung jawab jadinya? Ya. Oh gak usah dia tanggung jawab. Udah lah Nur, gak usah peduliin si Yoyo ini. Ayo masuk. Bos. Mamat, kita harus bagaimana? Mamat, kita juga masuk kelas aja yuk. Bajunya lu gimana nih, bos? Oh, bahaya nih, bahaya. Bos Yono, misi. Gak apa-apa. Tendang. Gak apa-apa, Mat. Gak bisa nih, bos. Kasih banget. Gue gak terima lu diginiin, bos. Baru ini ada yang berani ngelawan gue. Nomor 3, cari tahu siapa dia. Laksanakan bos, berangkat.
Aduh, handphone mana ya? Perasaan tadi nggak bawa. Nggak ada juga. Mana kudu? Pun kudu mayar. Ya. Pun kudu mayar kumaha? Mainnya 2 juta. Ya udah. Nah, naonan mainnya baju sol, mai baju 2 juta, gra. Singku bapak. Ini lihat ini, ini lihat ini. Kamu kalau lihat jalan-jalan dong. Kalau jalan lihat-lihat dong. Kamu kalau jalan lihat-lihat dong. Ya atuh bapak. Ambil ini. Kamu ngapain sih? Ini jadi berantakan begini Nur, ada apa? Bapak mamanya itu si Yoyo, Pak Yoyo. Katabrak, enggak sengaja bajunya kacoretku. Makanya kamu itu kalau jalan, kalau make up hati-hati, jangan jalan-jalan. Nah, jadi nyalakin Nur. Ya kalau kamu emang bersalah ya kamu harus tanggung jawab dong, Nur. Tapi kan kenanya dikit doang, Pak. Ya tapi merugikan Yono. Ya, bisa dicuci ya, Nur ya. Mainnya 2 juta atuh, Bapak. Mungkin 20 ribu mah teu naon. Itu seragamnya seragam standar sekolah kita. Seragam biasa. Standar, standar. Ya. Standarnya 2 apa standar 1? Itu pakai standar dia langsung digas. Lagi ngomongin apa? Makan, makan semuanya, makan. Kalau kurang gua bayarin lagi. Makasih ya. Iya, makasih. Ayo. Gak, kalau kamu emang bersalah ya kamu harus tanggung jawab dong, Nur. Tapi kan kenanya dikit doang, Pak. Ya tapi merugikan Yono. Ya, bisa dicuci ya, Nur ya. Mainnya 2 juta atuh, Bapak. Mungkin 20 ribu mah teu naon. Itu seragamnya seragam standar sekolah kita. Seragam biasa. Standar, standar. Ya. Standarnya 2 apa standar 1? Itu pake standar dia langsung digas, eta mah. Tak iya sih, Mamat dia lain nangga bantuan kamu mah. Kalau kamu menjerumuskan. Tahu parah banget lu. Parah maneh mah. Parah maneh. Parah maneh doang ini juga. Mamat mau bantuin tadi oke aja nih cuma nih. Maneh bohong. Tadi juga sebenarnya mau aku mau gintas tapi keburu di. Ente bohong. Ente bohong maneh. Pak, iya Mamat teh pengkhianat, Pak. Pengkhianat, Pak. Kurang teu sudi satu atap menghirup udara yang sama jeung Mamat urang teu sudi. Urang teh sudi. Lebay amat. Pokona urang ningali muka Mamat teh jijik nyaho teh. Eh, kok gitu sih? Kok gitu sih? Geus hayu urang ini. Yuk. Nur. Jahat. Bohong. Hayu buru. Kamu tidak setia kawan. Setia, Pak. Tapi kenapa Nur sampai kayak begitu benci sama kamu? Ceritanya Bapak, Pak. Tidak setuju. Ceritanya panjang, Pak. Oh. Merengkuh tangan gua lu. Ya pakai jangan marah dulu Bapak. Ya, Bapak dengerin dulu. Cerita dulu. Ada apa ceritanya? Ya pokoknya ceritanya panjang Pak. Tadi tuh Nur nabrak Yono Pak. Nabrak Yono Pak. Oh, baju kecoret. Bajunya kecoret-coret. Terus ya kan kita gak tahu kejadiannya tuh siapa yang salah. Mamat gak coba bisa. Kamu selesaikan masalah ini jangan sampai jadi baru mau masuk udah ribut-ribut aja. Masuk. Iya. Masuk. Iya. Ya. Bentar. Iya. Bareng-bareng. Tuh maaf. Aku tadi kalau nggak ada Raisa udah puf. Kalau misalkan tadi nggak ada ini, Mamat udah hajar. Pak, boom. Apa tadi? Ngapain, Mat? Gini-gini tadi apa gini? Ini doang, bos. Ngetes, ngetes, apa, ngetes doang. Coba lagi. Maaf, maaf, maaf keburuan, maaf kamu, maaf. Semuanya bikin gue kesel hari ini. Yoki aja kan Yoki yang bisa tawuran. Oh, lawan Mat. Mamat mah di sekolah ini cuma ganteng doang. Guys, coba gue sama Mamat gantengan siapa? Jangan ditanya bos. Wah, paling bos, paling mantep. Jelas lah. Paling ganteng, paling the boss. Yeah. Yono, kupingmu denger gak? Dengar. Ganteng boleh. Jangan masuk.
bos, itu apa? Siapa yang gila? Hah? Siapa yang gila? Jangan bikin aku kesel. Enggak, kita enggak berani. Jangan bikin kesel! Semuanya juga yang bikin gua kesel hari ini. Lu juga ngelawan sama gua udah. Ya gua tahu Raisa bos, tapi lupa nomornya enggak tahu, Pak. Cabut. Jangan balik ke gua kalau lu enggak tahu nomornya. Cabut. Bos. Gua enggak mau ketemu lu lagi. Gimana? Catat aja, bos. Lu juga, lu juga. Udah ngelawan lu sama gua lu. Udah ngelawan sama gua lu. Bos. Gua enggak suka liat alis lu ya. Cukur enggak? Enggak bisa, bos. Berani ngelawan? Enggak, bos, enggak usah, bos. Lu enggak tahu gua siapa di sini. Cabut. Bos. Pergi, pergi. Gua enggak mau liat lu lagi, pergi. Bos. Pergi. Pergi enggak? Kita balas dendam aja. Gak usah deket-deket. Kita balas dendam aja sama Yono. Dia itu pengen deket sama Raisa. Kita pura-pura aja tahu caranya. Kita jadi anak buahnya aja. Terus kita balas dendam, kita manfaatin dia. Dia gak akan denger omongan kita ini. Ayo. Ayo, Mamat. Bos Yono. Jangan ganggu gua hari ini, Bu. Kami dengar Bos Yono ingin mengetahui informasi tentang Raisa. Benar sekali. Kebetulan sekali. Kami tahu bagaimana caranya. Serahkan emang aja. Emang gimana? Serahkan aja semua ke Mamat dan juga Oki. Tapi lu pasti tahu kan? Gua kriteria Raisa banget kan? Wah, kriteria? Iya. Raisa memang maunya sama Bos Yono. Pasti, pasti. Udah pasti kan? Pasti, pasti. Oh, iya. Pasti. Pasti. Soalnya Raisa itu memang senang sekali memelihara benda-benda purbakala. Benar sekali. Ntar gua beliin dia. Berapa pun mahalnya gua beliin buat Raisa. Oh, jangan begitu Bos Yono, justru kita lihat tadi Raisa itu adalah sosok cewek yang mandiri. Ya kan? Gua udah berencana nyewa hotel restoran mahal untuk dinner. Jangan kayak begitulah. Itu kuno. Itu kuno, Bos. Kasih tahu macaranya, Mat. Traktir semua anak-anak yang ada di Warkop, iya, kecuali Raisa. Karena dia itu harus seperti itu kan, Bos. Anaknya mandiri. Kalau seandainya Bos Yono bayarin, nanti dia tersinggung. Tersinggung. Dan Bos bisa menunjukkan bahwa Bos Yono sebenarnya tidak menyukai dia. Jual mahal. Itu tanda gua kalau lagi mikir. Oh. Tapi memang harus kayak gitu ya? Harus seperti harus itu. Begitu. Kita ya, tahu banget, Raisa itu anak 11K. Iya. Kelasnya? Kelas 11K. Dan dia itu zodiaknya adalah Gemini. CEO-nya dia adalah nyamuk air. Tikus tanah, monyet api. Nyamuk air CEO apa? Tapi pas. Iya. CEO nyamuk air itu cocok sama CEO Yono. Suyono. Benar. CEO air sama Siono. Ya benar. Cocok. Kalau pokoknya apapun nih, lu akan jadi anggota terbaik gua. Ya. Oke. Terima kasih asal. Banyak. Terima kasih banyak, Bos Yono. Kita kira bisa diterima. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kami tidak akan menyanyiakan semua ini, Bos Yono. Nur, ceritain yang tadi ceritain. Nya orang keur bingung justru ite. Kenapa? Ada, cing, orang rek nanya kan kamu jelema beunghar ya. Aku pengen nanya, emang ada baju harga 2 juta emang aya? Ya banyak lah, ada juga yang 16 juta, 20 juta. Sedan! Aya! Ya kalau baju kayak jaket itu banyak lah, kayak baju-baju Eta gitu. Eta baju, mun aya sakuna harga 16 juta, pasti dinu sakuna esina kembalian, Pan. Kembalian? Banyak dong, tebal banget. Kembalian. Baju harga 16 juta? Mana aya baju harga 2 juta di mana? Nur, ada banyak Nur. Banyak lah, ada aja. Baju seragam. Baju seragam bebas kan? Maksudnya bukan baju seragam kan? Makanya baju seragam 2 juta emang ayah. Ya. Tanyakan ke si Raisa. Ya kalau baju beneran baju dijual gitu ya banyak. Ya, emang kenapa seragam, sih? Seragam, orang baju seragam juga. Seragam, makanya mana ada. Emang kenapa sih Nur? Juta. Aku teh kan tadi ya gua mau kesini teh ya. Kenapa? Apa? Gua. Kan gua tadi kesini teh lempang ya. Iya. Terus habis gitu gua lagi make up nih. Iya, heeh. Urang teh enggak sengaja kecoret ku lipstik.
Tapi cuman cuman setitik dah. Udah makanya Nur, itu kan cuma setitik, yuk. Enggak usah takut. Kecil aja. Tapi maknya diminta ganti 2 juta. Masa diminta ganti 2 juta? Tapi gak masuk akal. Tapi kalau Yono sih ya mungkin aja ya, kan dia kaya banget kan, itu lebih kaya dari mana, Mamat loh. Yono yang itu kan, yang satu gengnya cakep-cakep semua itu kan. Iya, ya teman-teman. Yang nulain nama kan cakepnya. Iya. Udah terpesona sama. Dia terpesona. Dia pasti gak mau kalah. Ini pasti, ini ada kesempatan yang pas buat Yono. Yono jangan sampai menyanyiakan ini. Terus habis gitu gue lagi make up nih. Iya, yeah, urang teh enggak sengaja kecoret ku lipstik. Tapi cuman cuman setitik dah. Udah makanya Nur, itu kan cuma setitik, yuk. Enggak usah takut. Kecil aja. Tapi maknya diminta ganti 2 juta. Masa diminta ganti 2 juta? Tapi enggak masuk akal. Tapi kalau Yono sih ya mungkin aja ya, kan dia kaya banget kan, itu lebih kaya dari mana, Mamat loh. Yono yang itu kan, yang satu gengnya cakep-cakep semua itu kan. Iya, ya teman-teman. Yang nulain nama kan cakepnya. Iya. Mamat, Mamat. Sini, ada aku di sini. Halo Amanda. Kamu ngapain sih? Ngapain kamu ngelap-ngelap meja? Eh kebetulan datang. Ini Bang servis kompor. Dari tadi saya tungguin. Kompornya rusak. Ini bos saya nih, jangan macam-macam. Jangan sembarangan ya. Kirain tukang servis kompor, maaf. Naon Rigen maneka dieu? Eh Rigen, Mama trek naon maneka dieu, Mama? Eh Mama, Mamat. Mau makan kali emang enggak boleh. Mama di dieu lah makan di tempat lain. Ya Manda. Mau makan apa? Mamat mau makan ya terserah. Bos Yono aja. Iko terserah, kamu pilih sendiri dong makan apa. Yoyo sekarang jadi bos, gak cocok banget. Ya emang kan tadi apa? Namanya Yoyo, Nono. Yoyo, Nono. Coba nyingkatnya gimana tadi Raisa? Yoyo. Nono. Nono. Yoyo, Nono. Yoyo, Nono. Yoyo, Nono. Yoyo, Nono. Yofo. Nono. Yoyo, Nono. Yono. Bukan Yoyo. Bersihin dulu tuh, sebelah kanan ada upil. Sebelah kanan. Enggak ada bohong. Enggak ada bohong. Bohong. Makan. Ini bos Yono mau makan. Makan. Sediain. Masih. Jangan banyak ngacot. Wow. Eh lo syuting make up enggak sih? Syuting make up enggak sih? Eh Bang Melang mau dibayarin ini tempatnya. Iya, maaf. Nanti dia minta sama bos Yono ini. Maaf bos Yono. Itu kenapa sih lagi Kak Urang tas Yono? Enggak lah, udah tenang aja. Ngapain sih? Dia kurang api-api tuh takut. Kenapa enggak takut? Nur. Nur. Hantu kan. Tuh kan kamu dipanggil. Nur. Kenapa sih manggil lagi Nur? Ada apa? Ya ini jadinya gimana tanggung jawabnya ini baju? Ya udah sini gua yang laundryin palingan berapa juga hilang. Kayak gitu paling tinggal dicuci doang hilang. Oh. Wah, sembarangan. Ini bajunya mahal. Ini sutra nih. Kali bahannya ini sutra. Aduh. Eta enggak ganti, eta mah kurang we diseuseulah dicuci di laundry kiloan. Iya, cuci aja lah. Enggak bisa. Mau makan Oki sambil cek. Tet, oke, grup dang dapat satu, grup grup. Makanan kamu dimakan. Makanan kamu dimakan. Dibagi dua udah kayak host kuis gue. Jadi sampai menang dikira-kira Bang. Di laundry pun enggak bisa. Baju mahal. Baju mahal, makan, makan. Kalau baju mahal enggak bisa. Lagian Nur, tanggung jawab kali Nur. Nggak saya ngetes, takutnya ada beracun, takutnya beracun. Coba nih. Aduh. Aman nggak? Aman. Serius? Enak nggak tapi enak nggak? Enak. Coba, takutnya beracun. Ya. Kita sebagai... Ini dorongannya pisang nih, enak nih. Udah, ribet semuanya. Gak usah lu ganti baju gua, nggak ada yang sanggup. Ya iyalah, wow. Karena emang juga gak mau juga ngeganti. Apaan ya? Orang cuma kemeja doang. Nur, ganti Nur. Udah, gak usah. Dia gak akan sanggup, kasihan.
baik sekarang sekali. Lu semua pada pesen, gue yang bayarin. Wow. Makasih, makasih Bos Yono. Benar-benar, bos kita ini orang yang sangat dermaga. Dermawan. Hah? Dermawan. Kalau dermaga gini, tiba-tiba rapet. Dermaga. Dermawan. Intinya, kita di traktir itu. Semua, kecuali abang. Eh, kan gue yang punya warung emang. Ya makanya, masa dia mau beli punya sendiri? Ya udah. Lu makan, gua bayarin. Gak apapun itu punya lu, kecuali dia. Semuanya gua traktir, kecuali. Loh, kenapa? Kasian dong. Sian, Yon. Siapa? Ini keputusan dari Bos Yono. Udah gak bisa diganggu gugat. Mantep, bos. Ini baru. Oh iya. Pokoknya Bos Yono keren. Gak apa-apa. Si Raisa hukul nanti di traktirnya. Iya. Apa di traktirnya? Iya. Jika dia teh bogoh sama gua dong. Iya. Kenapa gitu? Pura-pura jutek, pura-pura galak, padahal ngebogoh sama gua, ya kan? Eh, kenapa kamu mikirnya gitu, kan semua ditraktir? Kan ini mah ya, gua bukan sombong ya. Iya. Ini mah gua ngomong kenyataan aja. Ya diantara kita bertiga teh kan yang cantik teh nomor satu aku. Iya. Kedua Amanda. Iya. Ketiganya Raisa, jadi Raisa teh dipilih. Iya. Gitu ya. Ini mah kan gua bukan sombongnya, gua mah realita, gua realita. Gitu. Jadi pasti eta makannya kenapa dia nraktir gua? Iya. Eh, Nur. Kata gua mah. Lo ngaca di lampu Patromak ya? Jadi kendur kelihatannya. Bagus, bos. Mantep. Makasih, Bos Yono. Iya, sama saya sekalian. Yono. Iya. Bang Melan. Hadiah ulang tahun. Nih, buat kucing di rumah. Dia udah terpesona. Dia pasti gak mau kalah. Ini ada kesempatan yang pas buat Yono. Yono jangan sampai menyanyiakan ini. Pasti bakal deket sama Rais. Ini kan orang udah begini, palanya lembek. Lo gancet harus miring. Manda, Raisa. Ya. Tinggali, eta bertiga mereka lagi pada hangarewasan kan ya. Pasti lagi ngomongin kamu ya? Iya. Pasti. Oh, jangan-jangan ini lagi mau PDKT sama Tupan. Kan. Mau taruhan kali, siapa yang bisa dapetin kan? Taruhan. Hebat ya kamu, semuanya suka sama kamu. Ajarin aku emang, dong, biar bisa emang jadi cantik. Udah dari dulu ya, gue mah pasti. Mamat jagonya. Ini mereka bertiga bukan cuma Raisa. Mereka bertiga udah pernah Mamat taklukin. Iya, udah paling bener. Mamat di sekolah ini dipanggil Mamat si Playboy. Lagi ngomongin apa? Makan semuanya, makan. Kalau kurang gua bayarin lagi. Makasih ya. Iya, makasih. Ayo. Sambil nunggu pelajaran masuk, isi dulu si Ari. Teka-teki siang hari. Satu menurun, drive-thru. Isi, Pak. Ada apa nih manggil-manggil bos kita? Ada apa nih? Berani-beranian manggil bos kita. Maju, Mat. Kamu berdua ngapain? Saya cuma manggil pilok rumput, ngapain yang dua datang? Dibilang pilok rumput. Apa tuh, Mat? Apa dia? Dia adalah cap. Duran. Kalian bertiga, saya mau tanya. Drive-thru. 7 kotak. Drive-thru? Ya. Drive-thru 7 kotak. Drive-thru 7 kotak. Yang 3 mendatar, yang 4 menurun. Hah? Bisa? Kok bisa? Aku gimana? Drive-thru 7 kotak. Drive-thru antar jemput. 7 kotak. Antar jemput berapa? 3.000. Bukan. Bentar. Itu di briefingnya tadi kalian takut loh sama aku loh. Gak ada. Iya, Kak. Di sini udah gak ada yang harus kami takutin. Sudah tidak ada yang harus kami takutin. Harus kami takutin. Bro.
Podcast. Podcast. Hah? 6 huruf. Agak lain. GJLS. Pos Kamling. 6 huruf. Podcast. Pos Kamling. 6 huruf. 6 huruf. Podcast. Depannya S. Tengahnya? Oh, podcast. Ya. Si senior waktu itu bilang apa ya? Senior waktu itu bilang ya? Senior bilang gini. Tentang senior. Senior bilang apa? Podcast. Podcast. Bilangnya podcast. Yang bilang niar. Senior. Senior yang bilang. Iya, yang bilang senior. Senior. Hah? Benar. Oh benar senior. Benar. Benar. Kontak person. 9 huruf. 9 huruf. 10 deh. 10. Ya. Yang mana yang benar 9 atau 10? 10 depannya E. Depannya N. Depannya N. Depannya N. Ya. Belakangnya, belakangnya. Belakangnya G. Bukan. Nasdek itu. Belakangnya G. Nara hubung, Pak. Nara hubung. Wih, ih, benar loh. Jago, Bos Yono. Bos Yono jago. Bos Yono. Bos Yono jago. Iya. Ini kita cuma buat diajak main beginian doang dipanggil. Iya, Pak. Hah? Pak. Apa? Ini udah buang-buang waktu Yono yang cukup banyak di sekolahan ini. Kan Bapak ajak main seperti ini. Maksud kalian ber... Bos Yono kan bisa, bisa melakukan hal lain. Ada apa, Pak? Saya dipanggil ke sini, Pak. Lewat Mamat aja ngomongnya. Ngomong sama Mamat aja deh. Lewat Mamat aja, biar nanti Mamat aja. Biar Mamat yang nyampein. Takutnya miskom kalau Bapak yang ngomong langsung. Kamu apa-apaan sih, Mat? Loh, kamu yang apa-apaan, Del. Pak Jumat. Kamu yang apa-apa. Ada, udah berani main kamu-kamuan sama aku. Ya, Bapak juga pakai aku-akuan sama kamu. Mamat, Bapak mau langsung ngomong sama Yono. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Katanya, Pak Abdel mau ngomong langsung sama Yono. Ais tahu, boleh. Boleh. Ya nggak usah pakai. Yono. Ya Pak. Bapak udah bilang kalau kamu tidak boleh lagi makan lahan parkir. Guru-guru nggak bisa parkir karena kamu dan geng kamu parkir motor segitu gedenya. Gak mungkin seorang bos Yono makan lahan parkir. Orang meja kantin juga udah kenyang dimakan. Bapak pikir dia rayap. Jadi, Bapak kesini manggil saya karena permasalahan parkir? Iya. Halo, Father. Mother, Father. Nelpon omnya nih. Bukan Father, Bapak. Bapak, dong. Bapak. Ya, om saya. Saudara, Mama. Shh, bos ngomong ini. Ya, maaf. Udah, cepetan. Halo, Ayah. Ah. Itu gedung sebelah sekolahan kosong kan? Ayah beli ya buat parkir genggangan aku motor ya? Oke, siap Ayah. Hari ini diurus. Oke. Nih Pak Abdel, gedung di sebelah udah dibeli sama ayah saya. Terus? Besok guru-guru bisa parkir di sana, jadi nggak ganggu parkiran motor. Itu parkiran di dalam kompleks sekolah ditujukan untuk para guru dan staff. Apaan lo hal-hal gitu? Kalau kamu mau beli gedung sebelah, ya kamu yang parkir di gedung sebelah. Kalian bertiga Bapak hukum. Loh? Setelah nanti pulang sekolah, tidak boleh langsung pulang tapi bersihkan kompleks sekolah. Apa-apaan ini? Pak, Yono ini bos kita. Masa bertiga Pak ya Yono aja dong yang dihukum? Karena kalian bertiga udah bikin onar sekolah ini. Mau ninggalin gua lu? Enggak bos. Pak, batalkan hukuman ini Pak. Kalau tidak sekolah ini akan saya... Ada yang mau bakar sekolah? Ada yang mau bakar sekolah? Nggak usah langsung panggil polisi. Intel. Saya langsung ke kepolisian ini. Macem-macem ya. Ya maaf Pak. Pulang sekolah, bersihin dulu. Aman. Nanti habis pulang sekolah kalau mereka bertiga nggak ini kayaknya cekak-cekaknya ya. Mana nih, Nyimat? Ini gara-gara kalian ini, gua jadi dihukum juga. Gua tuh, lu tahu gak sih gua hari itu rencana untuk nembak Resya? Gua udah siapin tempat yang romantis, kembang api. Kalau zaman Gali dan Ratna, oke lah cara kayak begitu tuh masih oke. Sekarang zamannya siapa? Sekarang itu kan udah zaman Kevin sama Langit, Salsa dengan Nurdin. Udah enggak seperti itu, Pak. Ajak dia makan ke kafe metal. Terus Bos Yono tembak di situ kalau emang enggak berisik ya? Loh, itu kan kesukaannya dia. Kan
Wah, ya, wow, gitu-gitu kan metal. Dia tuh suka banget sama band metal. Dia suka sama Dead Squad, Burger bener. Kill, bener. Cireng Bunuh. Hah? Lagi mau latihan kali ya. Tapi bilangin suaranya itu jangan terlalu wah gigi. Tapi apa nih emang gitu? Masalahnya nih si Oki sama Mamat kemana ya? Ya ayang ke Kedundi datang. Ke Kadie. Ya kan yang nyuruh mereka kan. Terus kita sekarang sendirian gitu. Engke tungguan we pokoknya mah kita pasti bakal ke sini. Ini gak salah lagi nih mereka pasti ngerjain. Itu patah. Kalian tuh pasti Oke guys, ini dia tersangkanya guys. Kok tersangka sih? Tersangka? Jangan berkembang. Apa sih kok tersangka? Ame viral mana orang gitu kan? Jadi kalian tuh ngapain nyuruh kita kesini? Kamu penasaran kita ngapain kesini? Kita sudah siapkan kejutan ini untuk kalian. Iya, langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Suyono. Kamu terapihin Nur. Selamat malam pengunjung kafe. Cie. Hari ini gua akan menyatakan perasaan gua terhadap wanita yang selama ini gua suka. Tupan. Suka memang suka munafik ya. Mantap bos. Berdiri itu bunganya. Nur siap-siap Nur. Keindahan. Wah cie. Ayam hitam. Raisa. Ini bos ganti ya. Kurang ajar Niki. Kurang ajar. Kurang ajar Ki. Gak ada takutnya sama orang paling ditakuti di sekolah ini. Ini bos ganti nih. Gak usah banyak basa-basi. Iya apa? Ayo bos. Dan biasa suka gitu pura-puranya ke situ dulu. Padahal nanti mah ada itu loh Nurnya tuh di sebelah situ. Puter balik. Kebalik. Muter balik. Itu Raisa, waktu pertama kali aku lihat kamu. Lo marah-marah sama gue. Api-api.
Gak ada apa-apa. Gak ada. Bos, udah langsung aja, bos. Langsung aja, bos. Raisya. Apa? Semuanya aku setting, ngikutin selera kamu. Mau gak kamu jadi pacarku? Bunga kesukaan kamu warna hitam semua. Duh, kata siapa sih gue suka warna hitam? Terus kayak begini-begini. Lu kutek kelinca. Jadi, lu teh bikin gini buat dia, bukan buat gua. Iyalah. Parah banget sih lu. Yang suka berkerikil, Raisya. Kawat gunung, Raisya. Muntah kawat. Muntah kawat maksudnya. Apalagi tadi, Mak. Siksa tidur. Siksa kubur. Pesawat tunggunya suka Raisya. Bukan begitu caranya ngedeketin cewek. Lu tuh harus apa yang ngajak gue dinner romantis, ya kan? Bener. Terus juga bunga tuh, mana suka gue bunga warna hitam. Lu lihat dong baju gue. That's right. Oh, sepatu gue, tas gue warnanya pink. Colorful. Infonya bisa salah semua. Tau, ya. Tahu, ini siapa sih yang ngasih info? Dan satu lagi, gue paling gak suka sama band metal. Serem ya? Serem banget. Tempatnya udah juga, aku kita takut banget. Ayo Nur, sini. Janganlah bersedih. Akan ada lelaki lain yang lebih ganteng dari dia. Iya, benar banget. Ya, sekarang kan dia udah gak punya teman. Benar. Teman-teman gengnya kan udah pada dipecat semua, udah pada bubar. Ini saatnya. Kenapa? Aku takut. Hah? Kenapa? Eh, Raisa itu nolak Yono karena muka Yono aja. Bukan gara-gara metal. Cewek tuh suka begitu, suka cari-cari alasan. Tapi kan ini saran kalian semua. Saran kami udah benar. Gak usah nyalah-nyalahin kita. Gak usah nyalah-nyalahin kita. Sebentar. Itu di briefingnya tadi kalian takut loh sama aku loh. Gak ada. Di sini udah gak ada yang harus kami takutin. Sudah tidak ada yang harus kami takutin. Harus terlalu. Bro.